Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk menyelesaikan atau mengambil ya cuy, mengambil hasil reward kita ya selama event ya setiap bulannya. Dan mudah-mudahan event ini tidak berakhir cuy ya, dan mudah-mudahan event ini tidak ada habisnya, karena ini eventnya enak banget ya. Di sini yang paling bagusnya ya, kita ini ya selama 1 bulan kurang lebih bisa mendapatkan 2 black ticket cuy, kemudian bisa mendapatkan 4 black shuriken. Wow, mantap banget ya. Jadi ini cocok banget dan saatnya kita ambil. Gue belum mengambil satupun, kalian bisa lihat ini tinggal ambil-ambil aja ya. Widih, kupon terbatas cuy. Widih, kupon rekrut, mantap banget. Oke, gue ambil dulu ini ya. Wah, kupon-kupon terbatasnya cuy. Black ticket-nya reset lock lumayan lah ya. Kemudian party L ya, kupon buff monster. Kemudian ini kupon bintang ya, ini kupon buff hero. Kemudian ini tiket elite ya, ini apa ya, kalau nggak salah kupon komponen. Dan satu lagi talent ya, gue kira ini talentnya itu isinya bagus cuy, tapi talentnya itu bintang berapa ya, bintang 3 kalau nggak salah ya. Oke, dan ini yang paling worth it banget yaitu black shurikennya, dan kita ambil black shurikennya lumayan cuy. Gue sudah memiliki 40 black shuriken, jadi masih kurang 30 black shuriken cuy. Masih kurang 30 black shuriken ya untuk mendapatkan keepsake-nya si Metal Bat nantinya cuy ya. Jadi ya gue siap-siap dulu cuy untuk Metal Bat ya. Untuk Metal Bat harus dipersiapkan, karena ya awal bulan ini ya gue harus ngambil keepsake-nya cuy ya. Harus ngambil keepsake-nya 40. Mungkin nanti awal bulan ada event lagi yang ngambil 6 black shuriken ya. Yang ngambil 6 black shuriken ya, lumayan dapat 6. Kemudian dari event login-nya itu bisa dapat 4 atau berapa gitu ya, atau 3 gitu cuy, atau 2 ya. Jadi mungkin 46. Jadi kurang lebih gue harus top up 22-an ya. 22 ya, 10-22 400-an. Wow, mantap banget cuy. 500 dana lah, 500 dana itu berarti top up-nya ya lumayan ya, 750 ribu lah ya. 750 ribu ya gue harus top up cuy untuk mendapatkan ya keepsake-nya si Golden Ball Metal Bat. Tapi tidak apa-apa cuy, yang penting tidak berkayu lagi dihantam Kabuto, walaupun belum A2 ya. Bangsat, kalau A2 mah susah anjir. Susah cuy mau A2 cuy, tapi gak apa-apa ya, kita maksimalin dulu di A1 ya. Kalau misalkan A1 masih belum kuat untuk ngebantai si Kabuto cuy, mau gak mau ya harus ambil A2 cuy ya. Mau gak mau harus ngambil A2. Cuman ya ini yang paling ya membuat gue rada enak gitu cuy, karena ya base tanggal 26 itu rilis ya, rilis bab gear merah cuy ya, rilis bab gear merah gitu cuy. Jadi itu mendukung banget untuk si Metal Bat ya, biar lebih maksimal attack-nya. Anjir, seneng banget, gue pengen hajar Kabuto ya, karena kalian lihat sendiri cuy, untuk arena gue ini ya masih sangat berkah dan berkayu cuy. Masih sangat berkayu ya. Cuma nyampe ke ranking 51 ya, dan susah cuy, naik turun tuh udah kayak ingus banget cuy ya. Ranking seginian menggunakan Boros ya, sedangkan orang-orang rata-rata pada menggunakan si Kabuto cuy. Rata-rata pada menggunakan Kabuto. Nah, ini ada Kabuto, kita hajar aja cuy ya. Kalian bisa lihat ya, Kabutonya ini cuma limit break bintang 4 dan total BP dia cuma 22 juta cuy. 22 juta dan gue biasanya terbantai ya. Oke, kita coba hajar aja Genoric ya. Kita coba hajar Genoric cuy. Mudah-mudahan gue bisa nembusin Genoric ya. Masih menggunakan Team Dot ya. Biasanya gue gantinya itu ya, kalau nggak pakai Pasin Manda, gue ganti dengan menggunakan si Kampret ini ya. Siapa namanya? Lupa gue. Si Galwin cuy ya. Pokoknya nyetun ya, kalau nggak nyetun main Dot gue gitu aja cuy. Sekuat gue itu sekarang ini ya, masih sekuat gua cuy. Dan ini Kabuto gue masih salah ini cuy, masih salah tempat. Harusnya di atas ya, harusnya di atas biar ronde pertama ya rada keserang gitu Kabutonya cuy. Karena kalau Kabuto nggak keserang dari ronde pertama, aduh lumayan ini cuy, tebel banget gitu cuy. Lumayan tebel ya, resilience-nya itu kan bisa di ini cuy ya, bisa ditumpuk gitu. Lu bayangin ya, tiap ronde itu 100% dari core-nya si dari core-nya si bom, kalau nggak salah ya, dari core-nya si bom 100 nggak keserang satu kali ya tiap ronde. Aduh, bisa nyampe 300% nanti ronde 3 cuy. Gila, kapan matinya kalau begitu? Oke, mudah-mudahan aja kita bisa memenangkan pertandingan ini ya, karena BP-nya beda jauh cuy. BP-nya beda jauh. Cuman gue nggak tahu ini BP beda jauh, jangan-jangan Kabutonya BP-nya 10 jutaan anjir. Jangan-jangan Kabutonya BP-nya 10 juta ini cuy ya. Dimaksimalin ke satu karakter. Oke, nice ya. Aduh, kena stun lagi. Kena stun. Nggak mati lagi. Tah, nice. Tatsunya mati. Oke, cakep ya. Tatsunya mati dan aduh, kalah speed. Kalah speed.
Kalah speed cuy. Jadi gue ngebunuh si Galwin terlebih dahulu ya. Ngebunuh Galwin dulu cuy. Oke, next Galwinnya mati. Oke, cakep. Cakep banget. Oke, kita hajar menggunakan Lord Boros. Ini untuk Lord Boros gue masih ada kerocoknya. Jadi bisa terser. Gila, 39 juta nggak mati cuy. 39 juta nggak mati. Ya bahkan Boros gue yang mati. Oke, masih bisa selamat. Mas. Nice. Anjir. Gila, bangga banget gue bisa ngalahin Kabuto cuy dengan kekuatan Lord Boros ya. Walaupun damage-nya nggak terlalu membagongkan ya. 39 juta nggak langsung mati cuy. Matinya sama kroco anjir. Matinya sama kroco Boros gue cuy. Oke. Terus kemudian kita coba hajar nih si Yasra ya. Yasra ini pakai core-nya Gyoro sampai saat ini cuy. Pakai core Gyoro sampai saat ini. Yang penting Boros gue satu kolom sama Kabuto milik dia cuy. Sama Kabuto milik dia. Kalau udah satu kolom ya gue bisa menang cuy. Kalau nggak satu kolom ya terpaksa gue kena stun. Harus ulang satu kali lagi ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, dan sekarang kita sudah memasuki arenanya cuy. Dan gak satu kolom cuy. Tidak satu kolom dengan Kabutonya ya. Oke, okay, mantap, tidak apa-apa cuy. Kita coba hajar aja dulu ya. Pertama ya, Sonic-nya ngulti. Oke, okay, Sonic-nya ngulti ke si Boros gue. Dan Boros gue lumayan ya, bisa rada diserap cuy. Cuman gue gak tahu nih bisa menang atau enggak cuy ya. Harusnya ronde 2 masih bisa ke... Bangke ya. Kena stun tatsu gue cuy. Aduh, susah banget nih gue. 2 DPS gue harus selamat cuy. Susah. 2 DPS gue ini harus selamat ya. Kalau kita masih kalah nih, kita harus pindahin Borosnya ke tengah cuy. Harus kita pindahin Borosnya ke tengah ya. Kalau Borosnya sudah ke tengah nih enak. Oke, cakep. Dan Boros gue ini masih belum awaknya di bintang 5. Tenang ya, nanti gue buat awaknya bintang 5 bos. Kita maksimalin. Pokoknya hero favorit nomor 1, meta nomor sekian. Asura mode. Oke. Oke, 6,2 juta tuh damage-nya. 6,2 juta, bos. 6,2 juta damage-nya. Oke, tidak apa-apa. Kita hajar aja dulu. Mantep. Cuman tatsu gue kena satu. Aduh, ngehajarnya ke sebelah sana dulu, cuy. Untung anyilding ya. Tatsu gue untung nggak langsung mati, cuy. Untung nggak langsung mati dulu, cuy. Masih bisa selamat. Tatsu gue harus dipindahin posisinya, cuy. Nggak bakal bisa nih. Nggak bakal bisa dibunuh Kabutonya, cuy. Mati nih tatsu gue kena sliding. Kena setun lagi, mama mati tatu gue cuk. Oke, nice. Lah, ini mah gak bakal kuat anjir, gak bakal kuat ini gue. Yakin kalah gue ini. Yakin kalah ini bos. Oke. Emang ngeselin aja. Yang paling ngeselinnya itu dari tim Kabuto itu sebenarnya Galwin-nya tuh. Galwin-nya yang ngeselin itu. Inohus. Nice, mati satu. Nah, ini dia ya, tinggal satu Kabuto. Jangan mati dulu dong, kalau mati udah gue wapat. Oke. Kampret. Udah deh, gak bakal kuat ini mah cuy. Gak bakal kuat ini mah. Tuh kan. Gila loh. Kalah loh cuy. Kalah modal Kabuto doang loh cuy. Core Gyoro bos. Oke. Ini tinggal pindahin posisi doang. Pindahin posisinya ke sini ya. Pindahin posisinya ke sini. Udah aman. Cuma semudah itu gitu. Cuma semudah itu sebenarnya cuy. Oke. Tinggal pindahin posisi ke sini. Dan. Nah. Kalau mau ya, kalau mau lebih aman lagi ya ini ke sini. Nah, cakep. Dan kita coba hajar lagi cuy ya. Kita coba hajar lagi. Yang penting ya Boros gue satu kolom sama Kabutonya milik Yasra ya. Udah, menang kita. Oke, langsung di sini Sonic-nya ulti cuy. Tiga ya sekalian cuy. Sekalian tiga gitu bos. Sekalian tiga yang ulti mamam. Cakep banget. Widih. Oke, santai aja dulu. Langsung di sini nyetun yang bagian depan ya nyetunnya gue. Apa namanya? Bagian nomor 1 2 sama 4 tuh. 1 2 sama 4 gue kena setun ya. Tapi tenang, jangan ragu, jangan bimbang, kita hajar dulu di sini dengan Asura Kabuto. Kesel gue sama Asura Kabuto anjing. Betanya pengen cepet beres gue. Pengen cepet beres cuy. Ini mana Hellfire Prem gue belum bintang 5 lagi. Pak gue itu langsung pis mati. Nah, kan udah gue bilang. Oh. Enak banget cuy. Enak banget. Satu tim langsung bar kemem. Ini langsung meledak bos. Oke guys ya, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Jadi jangan lupa buat kalian untuk segera mengambil ya cuy. Untuk segera mengambil reward yang ada cuy. Untuk segera mengambil reward yang ada ya, yang ada di event. Jadi mudah-mudahan event ini terus berlanjut cuy. Karena ini merupakan salah satu apa event yang paling enak banget gitu cuy ya, buat pre player. Thanks for watching and see you next video.
Ciao, salam ampas.